akhirnya ketemu ya. Iya, keren, mantap. Susah-susah nyarinya, akhirnya ketemu juga. Yuk, kita pulang yuk. Bangun loh, bangun loh. Aduh, sakit pak. Terima kasih Om Hansip udah nolongin kita. Iya deh, iya deh. Sama ini biang keroknya nih dek nih, ya. Mau kemana? Kok kayaknya ada yang janggal ya, Dap? Rasan kalau hidungnya bukan ke hidungan dulu. Enggak, kita pulang lah. Yuk. Ketangkap juga kamu ini ya. Terima kasih para hansip andalan saya. Kerja kalian luar biasa. Saya apresiasi sekali. Hidup Jorba! Kalian hidup! Dasar tukang kisul kampung lu, buang aja tuh orang. Tuh kan Pak RT, terbukti. Kita ini bisa nangkep kolor ijo. Ketangkep kan kolor ijonya. Ternyata dia kolor ijo Pak RT. Pak, kebetulan cuman dapatnya warna hijau begini waktu beli di pasar. Sekarang kami akan bawa kolor hijau ini ke kantor polisi Pak RT. Biar dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh iya benar. Mending langsung bawa aja ke kantor polisi supaya diinterogasi di mana nih si kurang ajar ini menyembunyikan yang diculiknya. Hah, korban-korban cewek-cewek semua kan? Ah, biar ditanya ditaruh di mana itu korbannya. Di mana lo sembunyiin? Cewek. Cewek, aduh Pak, saya enggak nyulik cewek-cewek, Pak. Diam lo. Enggak. Apa lo? Hah? Sama aja kan perempuan sama cewek, awewe sama. Aduh, peles lo. Beneran Pak, saya berani sumpah, saya enggak nyulik cewek-cewek. Saya cuma nyuri barang doang, Pak, buat beli pulsa ke internet. Penjahat mana ada yang ngaku? Ayo ikut. Udah. Diam aja mendingin kamu daripada jadi abu. Udah, bawa aja kantor polisi biar diselesaikan secara hukum, ya. Ke sana, Pak. Siap. Warga jangan main hakim sendiri.